Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Ini kebetulan pemirsa, kita lagi berada di lereng Ciremai nih, di kedinginan berapa derajat di sini tuh, Pak Haji? 850 meter. 850 meter. MDPL. MDPL. Jadi kita akan berbincang-bincang nih, pemirsa, sama Bapak Haji M. Ridwan Setiawan. Beliau ya spektakuler lah ketika menjabat di pemerintahan Kabupaten Kuningan, dan kemarin sudah memasuki masa pensiun, dan kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai sama Pak Haji, aktivitas apa saja sih pasca pensiun kemarin ini gitu kan. Dan kita juga ingin apa ya, kayaknya Pak Haji itu seneng yang dingin-dingin nih di sini nih. Alhamdulillah ya, Pak Haji, ketinggalina sehat-sehat gitu. Alhamdulillah Pak Deden ya. Cenghar deh. Alhamdulillah Pak Deden, berkat doa semuanya Pak Deden ya. Jadi ketinggalin pusing deh Pak, dan ekopeahnya banyak. Kebetulan udah ada kegiatan Pak Deden ya. Kegiatan. Ya. Di sini aja berarti ya. Terima kasih Pak Deden ya atas barangkali Pak Deden udah bisa bertemu pada siang ini. Ya karena mungkin Allah Subhanahu wa taala ya mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pak Deden juga bersama keluarga, mudah-mudahan selalu diberi perlindungan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin. Pak Deden. Ya, terima kasih Pak Deden jadi atas dukungan semua pihak ya, terutama dari mass media, dari masyarakat, khususnya di Gunung Keling nih ya, masyarakat Kabupaten Kuningan ya. Kami pasca Purna Bakti ya pada awal Januari, tepatnya 1 Januari 2023 ya Pak Deden. Udah setahun ya. Udah satu tahun. Jadi ini mungkin refleksi satu tahun pensiun. Refleksi. Lah. Jadi mungkin bisa berbagi pengalaman ya. Jadi pasca Purna Bakti barangkali ya memang ada sesuatu hal yang memang harus disesuaikan dengan kehidupan kami sehari-hari selaku mungkin kembali lagi ke masyarakat Pak Deden ya. Jadi memang dalam satu tahun itu kemarin itu memang ya masih adalah mungkin rasa birokrasi dan lain sebagainya, dan teman-teman barangkali di kantor juga memahami, dan mereka juga sedikit-sedikit melepas kami ya, mendoakan kami dan baru mungkin satu bulan kemarin pada Dennya sebelum apa bulan Desember lah tepatnya pada tanggal 21 ya Desember itu mereka melepas kami ya, walaupun sudah satu tahun, karena memang kemarin kan di kantor ya di DPUTR ini karena memang PLT masih PLT terus definitif baru beberapa bulan yang lalu sehingga mereka alhamdulillah melepas, tapi dari silaturahmi saya merasa kebantu ya, merasa didorong, masih dalam satu keluarga pada ya. Berarti baru melepasnya kemarin. Baru ya, kemarin ya, tapi kayaknya masih kontribusinya masih itu kayaknya. Ya, ini kayak jalan ya, ini ya Pak nih. Iya, betul. Jalan Cipari ya, Cisantana. Cipari Cisantana ya. Itu ada peran Pak Haji meskipun ya, pensiun Pak ya, atau jadi, seperti apa nih Pak? Presiden, terima kasih ya. Jadi pasca barangkali pensiun itu ya saya meninggalkan suatu perencanaan untuk pembuatan jalan ini. Tanah sudah clear and clean dan memang kita sudah usahakan, sudah ajukan ke pemerintah pusat dan memang alhamdulillah kerjasama yang baik berkat juga kegigihan teman-teman di PU Pak Deden ya. Ada Pak Kadis yang baru, Pak PLT, Pak Usep Sumirat, ya, Pak Putu. Pak Bidang Bidamarga, Pak Teddy, ya, Bisma, dan Teni Bisma, dan teman-teman yang lain yang mendukung sehingga injury time lah ini sebagai kado terakhir nih ya, kado terakhir, kenang-kenangan
pas injury time ya pada bulan September itu langsung di launching untuk pembangunan. Alhamdulillah saat ini sudah tuntas, jadi kemarin bermanfaat ya mengatasi tahun baru kemacetan Nataru ya, kemarin kan sebelumnya kan diresmikan ya, difungsionalkan oleh Pak Bupati ya Pak Deden berserta dari teman-teman dari balai. Terima kasih juga nih ke teman-teman di balai ya, mulai dari kasatkernya yang di Beber ya, Pak Riko ya, Pak Ucup CS, terus Pak Kepala Balai, Pak Menterinya juga masih Pak Direktur Pembangunan Jalan masih memberikan kesempatan untuk memberikan bantuan untuk pembangunan jalan hingga tuntas dengan kualitas memang nasional lah. Alhamdulillah Pak Presiden, sekaligus 3 bulan selesai, clear 3 bulan ya. Berarti Pak Haji itu meskipun sudah pensiun tapi masih di apa ya maksudnya, masih berkontribusi berkontribusi dalam penyelesaian apa perencanaan jalannya saya kan sebagai masyarakat Kuningan, lahir di Kuningan dibesarkan di Kuningan, tidak oleh kita oleh siapa lagi untuk agar daya saing ini daya saing daerah maksudnya bisa terus berkembang lah. Kita mempunyai daya saing terhadap daerah yang lainnya. Kalau saja mungkin Bandung ya punya Lembangnya, mungkin Bogor punya puncaknya. Kita wilayah Cirebon ini punya Palutungannya atau punya Kuningan. Ya, Palutungan. Ya. Indah ya Pak Haji. Ya, alhamdulillah. Melihat Piu Gunung Ciremai, Palutungan. Kalau ini berarti masuknya apa nih Pak Haji? Daerah masih Desa Gunung Keling. Desa Gunung Keling, tapi dekat kan ya ke sana? Dekat. Jadi ini berbatasan dengan Desa Cisantana. Ujung jalan ini masuk ke Desa Cisantana. Langsung cus gitu kan. Ya, kalau ke Gunung Keling sendiri kurang lebih ini 3,2 km ke titik buper ya. Buper. Ya. Oh, 3,2. Ya. Dekat kan sih. Ya. Dan ini namanya ini ya Pak Haji ya? Rageman ya Pak Haji ya? Ya, namanya Rageman. Rageman. Ya, saya mungkin udah pasca Purnabakti. Ya, kebetulan memang dari awal saya udah merencanakan. Ya. Sudah mempersiapkan barangkali tambih ulang-ulang lah. Ya. Tambih ulang-ulang. Miskin apa? Pikir, karena tadi cuaca memang sangat baik dibandingkan dengan kota-kota yang besar. Ya. Sugan kan dengan niis teh. Jaradi deui rambutnya Pak. Jaradi deui. Pak Haji. Hatur nuhun ya Pak Haji. Enak-enakin Pak. Ini kopi khas Ragemannya Pak. Itu Pak Deden barangkali ya. Rageman sendiri ini Rageman. Nama Rageman itu diberikan oleh masyarakat Desa Gunung Keling. Jadi bukan oleh kami. Saya barangkali beberapa waktu yang lalu melaksanakan syukuran lah ya. Ini tempat mau dinamakan apa? Apa mau Gunung Keling ya? Apa mungkin di sini kan ada kerajaan nih Pak Deden dulunya tuh ya? Oh, ada. Ada kerajaan namanya kalau tidak salah apa ya dulu tidak rajanya itu Sri Baduga Maharaja ya. Kalau nggak salah. Kerajaan Keling kalau nggak salah ya, Kerajaan Keling di situ tuh ya, Gunung Keling. Kerajaan Keling ya, rajanya Sri Baduga Watu Gunung ya. Nah itu mau nama itu nama Gunung Keling atau nama apa? Terus masyarakat menyampaikan karena ini namanya blok Rageman, jadi diberi nama Rageman Pak Deden ya. Masyarakat setempat mengartikan bahwa Rageman itu adalah tanah berundak. Jadi tanah berundak menawi nanjak lah terasering kayak tera gitu sharing. Seperti sekarang ini kan memang daerah ke bawah itu relatif datar. Mulai dari tempat ini mulai sudah memang berundak. Arah berundak terasering sehingga memang
mereka apa udah saja namanya rageman. Saja ya, ngiringan wae masyarakat gitu. Ya, ya. Berarti memang dinamai oleh masyarakat ya. Artinya masyarakat sudah memiliki ini ya. Mohon, alhamdulillah lah. Ya. Jadi saya juga bantuan ya dari seluruh masyarakat Desa Gunung Keling, dari mulai Pak Kuwunya, perangkat desanya. Saya ngebangun jalan kan belum ada bangun ada jalan ini, Pak Deden. Iya, jadi lewat usrak asuk jalan mana jalan Wika, tikus lah. Jalan tikus, ya, ya, jalan pertanian ini. Yang mereka mengizinkan ya kurang lebih ya hampir 2 tahun lah Pak Deden. Ya memang bertahap lah kita ya sesuai dengan kondisi ya Pak Deden, jadi sedikit-sedikit gitu untuk penataan rumah makan ini. Tapi alhamdulillah Pak kelihatannya ramai terus Pak. Ningali parkiran mobil ge. Pas sesedek lah. Ini teleh ku ieu teh Pak. Ya barangkali kan gini ceritanya ya Pak Deden gitu nih ya. Saya tuh kan dulu ya pasca di akhir masa jabatan ya. Saya sering koordinasi dengan mereka-mereka yang ada di atas ya, baik mereka minta izin ya, baik mereka meminta juga masukan untuk perencanaan dan lain sebagainya, seperti maaf nih kan ada Pak Adrian ya dengan Aronikanya ya berkembang sekarang alhamdulillah sudah kesana, dibuka ya sudah bagus botanika ya itu Pak Profesor Iman juga memang asli orang Kuningan sekarang sudah booming lagi di sana di samping mungkin pendahulu-pendahulu yang lainnya juga kan ada ya seperti yang Pak siapa tuh yang Pines ya Pines. Terus yang Cermailen dan lain sebagainya juga kan sudah ada. Kita buka Pak Deden ke daerah di sana, jalan infrastrukturnya diperbaiki, ditingkatkan. Iya, bahkan sebelum saya satu tahun sebelum berakhir, terus dikupas tebing-tebing yang masih mengganggu untuk transportasi jalan mobil ya. Alhamdulillah selesai. Tahun berikutnya barangkali saya mulai membuka badan jalan ini, jantung untuk badan jalan. Nanti kita fokuskan agar jalan Cipari Cisantana ini membuka ke objek wisata Palutungan. Alhamdulillah sekarang kan udah kunjungannya udah bukan aneh, mobil Pak. Kecil-kecil lagi sudah bis ya. Sekarang masuk ke sana tuh alhamdulillah listrik gitu ya. Ada musim kampanye sekarang ya. Iya. Iya kan sekarang udah beda lah Pak. Sekarang udah apa perkembangannya tuh pariwisata di Palutungan sudah bagus ya. Itu mungkin karena faktor akses jalan juga ya Pak, jalan yang bagus ya Pak. Harus itu salah satu syarat. Dulu mah kan masih buranjal garinjul gitu ya Pak. Ya salah satu syarat Pak Deden. Jadi kan memang dulu direncanakan ya pas di tahun sekarang ini semua memang perbaikan mungkin ya di manajemen di pengelolanya mungkin tinggal 20% sehingga kita pacu ya alhamdulillah PAD juga ya cita-citanya juga kan memang kita dari mana lagi kalau tidak mencari pariwisata ya untuk mengenjotnya itu kalau dari sektor-sektor lain kan agak sulit ya Presiden. Jadi kan sekarang mudah-mudahan di daerah ini menjadi 10 kali lipat lah untuk membantu PAD di Kabupaten Kuningan, tinggal barangkali kita mengawasi pemanfaatan dari pola ruang yang ada, pada tidak ruang mengganggu aspek lingkungan. Aspek lingkungan terganggu, objek wisata juga pasti akan terganggu. Orang kesini sudah tidak mempunyai daya tarik lagi. Makanya ya terima kasihlah kepada teman-teman ya. Di sini kan banyak ya LSM atau mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang memang konsen terhadap lingkungan dari semenjak saya jadi kabag lingkungan hidup. Contoh barangkali kan Akar ya, ada Mas Apo-nya ya, ada Pak siapa itu yang Pak gondrong Meji. Tuh Pak Maman Meji, ada yang tuanya tuh siapa tuh ya Pak siapa tuh ya Amalo ya Amalo. Bang Amalo itu kan Apo sampai ya? Sekarang masih eksis. Ya kita jaga bareng-bareng agar daya tarik karunia Allah Subhanahu wa taala ini tidak dirusak lah ya, tidak dirusak, tidak punah karena ulah
manusia. Hmm. Ya. Karena Pak Deden punten ya, ya, orang Cirebon, ya orang Jakarta, hmm, udahlah. Kalau lihat nuansa pegunungan, ya lihat udaranya, ini di oksigen yang memang masih luar biasa lah, luar biasa. Ya belum tercemar, sejuk, sehat untuk pangsiunan mah pasti ngepas. Ngepas bener Pak. Jadi tinggis Pak. Jika nama rambutnya jika hari deng deui ya Pak. Hari deng deui semir pada Den baru kemarin. Ya Pak Haji. Tapi Pak Haji, banyaklah orang yang menilai kinerja sewaktu masih menjabatnya luar biasa lah gitu. Terlepas ada juga kan yang menilai, kan plus minus pasti akan selalu ada ya Pak. Pasti. Cuman mungkin dengar-dengar kan Pak Haji juga kan mau nyaleg nih. Nyaleg itu kira-kira motivasinya gimana tuh, Pak Haji? Ya gini Pak Deden, ya ini mungkin saya ambil ini mungkin jalan hidup aja ya Pak Deden, ya. Tadinya saya tidak terbersit Pak Deden, ya, untuk mencalonkan ya di dunia politik, ya, di dunia, karena saya udah di birokrasi, ya, dan saya udah paham lah, udah mungkin kenal ke dunia politik itu. Iya, ya udah. Karena memang saya 14 tahun. 14 tahun di Sekwan kan. 14 ya, tahun di sekretaris. Ya, sudah birokrat setengah politisi sudah lah gitu. Mengetahui. Dan memang pasca Purabakti ya, ada mungkin ketua pengurus partai politik, ya, ketua parpol meminta saya untuk ya ikutlah. Saya tadinya memang banyak yang ini ya, saya punten nih padahal ya, bukan menimbang-nimbang, bukan apa, tapi yang terakhir akhirnya ya memang Pak Acep ya meminta ke saya untuk apa, untuk masih tetap ikut ngemutkeun lah, ngemutkeun mungkin masih di lingkungan pemerintahan. Ya di lingkungan pemerintahan, karena memang ada beberapa pekerjaan yang memang masih harus dituntaskan, harus diselesaikan. Dan tadi disebut Pak Deden, ya memang selama tugas saya juga kan dulu alhamdulillah program strategis daerah, ya contoh pembangunan bendung, ya selesai bendungan Kuningan kan di sana, ya Cibureum, terus lingkar timur selesai, lingkar timur ya, yang utara dari, belum yang lingkar timur ini, yang lingkar timur dari Garat Tengah sampai Ancaran, ya, ya, sampai, ya, ya. Ancaran sampai apa itu desa apa ya? apa Karta, itu? Sinagung, Kadu Agung. Kadu Agung, bukan Kadu Agung, di sebelah sini tuh. Ancaran, Pak, Padarek, Pak. Padarek, ya, sampai Padarek lah, sampai Padarek ke sini, ya. Itu selesai, terus ya beberapa program yang lainnya juga, penataan Waduk Dharma, ya. Terus kita membuka jalan-jalan wisata yang baru, ya contoh yang ke Badabenghar, itu kan sudah dibuka jalan untuk pelebaran sekarang. Ya. Terus yang dari daerah di lingkungan Palutungan juga selesai, Taman Kota Syiarul Islam pada Denya, itu terus Gedung Setda. Ya. Nah ini ada yang cinta si Santana Cipari ini terakhir ya. Terus terakhir ada yang PR, yaitu pembangunan jalan lingkar timur selatan itu, nah, masih belum kemarin suasana punten pada dunia, suasana memang politik sudah memanas lah. Jadi akhirnya ada sebagian anggaran yang tadinya memang sudah diplotkan untuk pembebasan lahan, ternyata digeser ke yang lain, teralokasi yang lain dulu, katanya belum prioritas. Tapi menurut saya itu adalah yang memang sangat prioritas, karena kita seluruhnya nanti pembangunan jalan dibiayai oleh pemerintah pusat, dan memang sudah masuk kepada rencana pembangunan jalan nasional itu yang paling kunci, yang memang saya memang harus dan optimis untuk pengembangan daerah kita ke depan lah, barangkali ya Pak Deden, mudah-mudahan ya dari hal itu ya
ya kayaknya mungkin Pak Acep ya menugaskan meminta ya saya untuk ikut di masuk dari di luar pengurus partai yang ada ya calon legislatif. Pada hakikatnya mungkin sama aja ya pada Den. Wade aina ti partai merah, putih, hijau, kuning. Biru, kuning biru, ya. Ya. Itu pada prinsipnya samalah. Ingin mensejahterakan, ingin membangun daerah yang lebih maju, yang lebih baik barangkali seperti ya. Itu Pak Den. Dan itu ya Pak ya. Ya beruntungnya kan Pak Haji sudah apa ya, sudah banyak memberikan legacy yang baiklah ya. Gitu kan kepada masyarakat, sehingga pas sekarang mau mencalonkan itu berarti kan sudah pada tahu lah mungkin ya, ya Pak Haji ya. Ya. Pak Haji tadi dapil satu kan ya? Pada Den. Ya nomor satu. Urutnya agak nomor akhir, nomor 10 karena memang daftar nama kan telat. Terakhir. Tadi telat gitu ya. Ya pada intinya saya mohon doa lah. Mohon doa, mohon dukungannya karena ini kompensasi politik ya. Ya yang ada masyarakat mungkin nanti bisa menilai ya bisa memilih kepada siapa untuk pengelolaan pemerintahan minimal 5 tahun ke depan. Karena ini sudah masuk kalender tahunan sesuai dengan undang-undang ya, ya sehingga ya. Punten nih masyarakat di kemudian hari ya tidak kecewa lagi, tidak mungkin punten ya presiden tidak ada lagi mungkin ya ketidakpercayaan lah kurang kurang ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Saatnya sekarang presiden mereka itu harus menentukan calon-calon atau mungkin wakil-wakil mereka ya. Yang akan duduk di pemerintah karena sesungguhnya kekuasaan itu ada di tangan rakyat, ada di tangan rakyat. Kami dulu birokrasi ya hanya melaksanakan sesuai ketentuan undang-undang. Tidak sesuai ketentuan undang-undang disintir ku pak ajari, ku pak kapolresnya atau napi dicomot ya. Ini harus apa sesuai atau dicomot oleh pimpinan ya. Gitu kan model hal-hal yang seperti itu kita memang harus menjadi apa pertimbangan yang betul ke depan sehingga Kuningan itu bisa lebih maju. Ibarat barangkali kita mungkin akan menerbangkan ya pada Den Punten nih ya menerbangkan sebuah pesawat ya itu karena dikendalikan oleh pilot ya. Nah untuk memilih pilotnya yang benar itu kan harus benar-benar ada persyaratan khusus, ada mungkin pendidikan, ada pengalaman. Jangan barangkali punten nih Pak Deden ngambil pilot asal aja akhirnya tukang las ya tukang atau las, tukang bangunan suruh nyetir pilot pesawat iya. Ya sudah tidak apa, sesuai kompetensi lah. Jadi iya. Ini mohon maaf nih saya mungkin ini untuk kemajuan ya saya bilang bicara seperti ini untuk kemajuan daerah, untuk kemajuan bangsa dan tidak meminimisasi tadi meminimisasi mengeliminir atau mengurangi ya dampak-dampak punten ya ketidakpercayaan masyarakat harapan-harapannya tidak tercapai dalam penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan ke depan pada dirinya. Tapi untuk persaingan gimana Pak Haji? Pak kan banyak tuh Pak. Ya, ya. Di dapil satu internal PDIP-nya juga ada Pak Tresnadi, Bu Elin, Pak Haji Purnama, terus siapa lagi sih Pak? Perasaan yute Pak. Jadi lawannya berat-berat lah gitu kan Pak. Betul Pak Deden. Jadi gini ya, saya punten nih Pak Deden ya diniatkan ya bukan punten nih ya. Orang mungkin sah saja ya ingin menang, ingin terpilih dengan berbagai cara mungkin dilaksanakan. Tapi saya mungkin diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila memang ya Allah mengizinkan atau memberikan jalan kehidupan saya untuk nambah berbakti lah gitu, berbakti. nambah pengabdian ya, di bidang pemerintahan mungkin saya terima. Kalau saja
memang takdir lain, saya sudah siap. Karena memang punten nih Pak Deden ya, memang di dapil satu ini ya. Dapil satu ini kayaknya beda dengan dapil-dapil yang lain ya. Dapil setelah neraka, tapi yang lain ya. Tapi yang lain satu banyak yang seniornya. Ya memang banyak yang udah berkecimpung lama di partai politik. Tapi saya tidak mencoba ya untuk tidak bersinggungan atau ini dengan mereka. Ya kita jalin, kita harus fokus pada tujuan kita mencalonkan itu seluruhnya ya, baik mungkin dari partai merah, partai biru, kuning dan lain sebagainya. Ya itu kan untuk mensejahterakan masyarakat. Bukan untuk mensejahterakan dirinya atau wakil yang sudah kita berikan amanah ya. Dari mereka itu ya kan Pak Haji, mah sudah istilahnya sudah serba cukup lah untuk diri sendiri mah ya Pak Haji. Ini aja kan Rageman sudah berjalan, sudah ramai ya Pak Haji. Alhamdulillah, tapi kan lah. Tapi ya tadi ya pasca purna bakti ini ya tetap barangkali saya juga ingin dari kondisi yang ada ya. Saya itu berpikir pada dasarnya bagaimana caranya mungkin juga bisa berbuat bersama-sama masyarakat ya. Tempat ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga oleh untuk masyarakat ya. Minimal yang datang atau mungkin yang mengelola yang ikut bersama-sama kami mengelola di sini, karyawan dan lain sebagainya ya. Alhamdulillah itu yang menjadi tujuan pokok barangkali ya. Saya pada dasarnya tujuan pokok jadi tidak hanya mungkin mencari ya tadi mungkin omset dan lain sebagainya, perlu dalam hal itu, tapi satu pihak lagi pada Den menyerap ya itulah. Menyerap tenaga kerja. Ya, kerja yang ada. Satu hal lagi mungkin saya pasca pensiun itu ya bagaimana caranya ya tidak mulai saya itu harus tidak tergantung lagi ke pemerintah. Kalau dulu saya digaji ya pada dan sama pemerintah ya sekarang ya minimalnya saya harus berpikir sebanyak-banyaknya berkontribusi terhadap pemerintah melalui pajak restoran dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada dan alhamdulillah lah, termasuk teman-teman nih yang di atas ya itu kan lebih besar ya, berarti kontribusinya lebih besar lagi karena mereka kan bukan ini saya ya, kelas saya mereka itu. Leponnya saya sudah warung, lebih atas warung kopi lah. Bercanda. Saya mau warung kopi lah. Ya. Ya, yang di atas juga insya Allah amin lah gitu ya. Amin. Ya, maksudnya kontribusinya lebih besar. Gitu. Mohon. Kontribusinya lebih besar untuk pembangunan daerah. Untuk pembangunan. Jadi karena memang mungkin estimasi saya bisa dari kondisi yang sekarang, yang sebelumnya ya, itu bisa 10 kali lipat lah. Kalaupun tadinya mungkin 500 jutaan setahun, ya mungkin nanti bisa 5 miliar lah gitu. Oke itu ya, gede juga bisa ya. Bisa 5 miliar itu untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan ya, depan. Itu, barangkali ya Pak Haji. Makasih Pak Deden ya. Sami-sami Pak Haji. Oke, Kak Payuno mah itu ngiringan debat Pak. Mangga, debat siap. Caleng. Mangga, gitu kan, mangga. Ya kita bukan... istilahnya mau debat dan lain sebagainya, tapi kita nyampaikan visi misi lah. Visi misi. Terus mungkin bisa agak meluruskan ya terhadap tujuan penyelenggaraan pemerintahan sebenarnya. Itu aja Pak. Jangan sampai gini Pak. Terkadang kan banyak juga yang sudah jadi, tapi setelah jadi itu nggak vokal lagi gitu kan Pak. Misalkan. Nah itu kan kita jadi pengen istilahnya pengen tahu nih sebelum jadinya gitu kan sebelum jadi. Sekarang gitu ada yang sudah jadi tapi ternyata kebanyakan diem gitu. Ya gini Pak Deden punten ya. Ya. Dalam hal itu mungkin kita harus punya komitmen. Ya. Sebelum kita duduk ini mau apa nih ya. Dan itu harus dilaksanakan harus konsisten dan memang tujuan adanya penyelenggaraan pemilu ini ya untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat itu maunya seperti apa ya, itu menjadi komitmen
barangkali yang menjadi nanti wakil-wakil masyarakat untuk di ini. Contohlah garis besarnya mungkin masyarakat yang maju, masyarakat yang kondusif, ya. Masyarakat mungkin yang bisa menumbuhkan perekonomian daerah dan lain sebagainya. Jadi kita arahkan nanti karena dewan ini punya kebijakan dalam penganggaran, misalnya dalam legislasi, ya dalam pengawasan diarahkan untuk kepentingan mereka, ya. Dan itu bisa jadi amal baik, amal soleh kita, amal ibadah yang terus mengalir tanpa kita rasakan, ya. Karena memang punten, ya, Pak Deden, kehidupan di dunia kan hanya sementara, ya. Hanya sementara. Sahurna kan amal soleh nanu bakal dicandak. Nah, itu jadi jalan. Jadi jalan buat yang ingin barangkali atau mungkin berniat untuk mengelola pemerintahan ke depan, Pak Deden. Siaplah. Ya. Itu manawinya. Nuhun, Pak Deden. Ke Payuna. Kayak diantos iyalah ngiringan debat. Mohon. Sareng Pak Lili atau saha? Enggak, insyaallah, insyaallah. Apa bener, Pak? Insyaallah. Kayak Pak Lili mah debat teh jigana jebat debat jalan lingkar timur. Pak Lili. Masa lama ke Pak Lili ya? Makasih nah, ya. Juga kan dari mantan kepeuan ya. Kan kepeuan, tapi kan dalam satu itu juga kan ada ini yang berbeda, ya, persepsi yang berbeda. Tapi kita mari benah lah dari hati yang paling dalam lah gitu ya. Kenapa itu harus kita lakukan. Ya beruntungnya kan kalau Pak Haji Lili kan nyalegnya itu dapil 3, Pak. Ya, gak berbeturan. Kalau di dapil 1 bisa debat langsung ya. Bisa debat langsung. Jadi maksudnya bisa debat di bawah juga di lapangan gitu kan. Ya, yang terakhir barangkali ya, Pak Deden, kita doakanlah ya seluruh masyarakat ya khususnya di Kabupaten Kuningan ya bisa kondusif ya dengan kondisi Pak Deden yang kompetisi sekarang ini kondusivitas itu perlu jangan sampai karena berbeda pilihan ya itu akhirnya inkondusivitas terganggu ya. Perekonomian, kemasyarakatan, pembangunan juga agak mungkin terganggu itu tidak diharapkan lah. Kita melaksanakan pemilu ini ya harus riang gembira. Tapi sana riang gembira tanpa pemutan pada adanya memang harus menentukan calon wakil nanti yang siapa yang akan mengelola pemerintahan 5 tahun. Jadi milihnya mah yang benar, tapi kita tetap riang gitu. Iya, iya. Jangan sampai gontok-gontokan gitu kan. Ya. Sambutlah demokrasi ini sesuatu yang memang harus kita wujudkan dengan aman, dengan damai, dengan tadi punya tujuan 5 tahun ke depan, misi 5 tahun ke depan, tanggung jawab masyarakat nih. Ya, harus diisi saya. Ya, gitu. Biasa janten. Wakil urang eta menuhui presidennya. Siap. Nuhun. Itu mungkin Pak Haji atau nuhun Pak Haji. Nuhun. Nuhun. Obrolan kita ini kopinya juga enak Pak Haji. Tadi udah makan itu ya Pak. Nasi goreng buntut. Nasi goreng buntut ya. Enak, kebetulan di sini kan apa itunya? Ayo peminu diunggulkan teh naon namanya teh? Favorit andalan atau makanan apa yang direkomendasi apa? Iya. Unggulannya lah. Unggulannya yaitu kan ada nasi goreng buntut di sini ya. Yang itu juga buntutnya buntut di Kuningan Pak Deden. Buntut sana, di Kuningan. Buntut di Kuningan, buntut sapi di Kuningan. Di Kuningan gitu, dari masyarakat Kabupaten Kuningan. Sana simpor. Sana simpor. Ya. Itulah mungkin. Pak Haji sekali deh hatur nuhun. Hatur nuhun Pak Deden. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon itu kita doakan Pak Haji semoga lancar dan luruskan niat untuk memberikan kontribusi yang lebih besar untuk Kuningan gitu kan, karena kan kemarin sudah besar nih, jadi nanti lebih besar kalau misalkan terpilih menjadi wakil rakyat.
Amin, amin. Dan itu pemirsa, obrolan kita, kita terima kasih nih atas atensinya. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.